Hello dan selamat kembali ke satu lagi episod Jom Main The Binding of Isaac Afterbirth. Okay, kita aku masih berfikir positif lagi ni. Kira aku tengah dalam mood, so kita buat lagi The Keeper. So kita akan biasa, kita akan reset sampai kita dapat apa yang kita nak. Dan kali ni harap dapat item yang lagi bagus daripada sebelum-sebelum ni. Okay, ini kita dapat Crack in the Sky. Crack in the Sky actually bagus, tapi no, aku nak yang lagi bagus daripada itu. Aku nak something yang increase kita punya damage, kita punya basic damage. Masa yang Crack in the Sky still active item dan kita cuma boleh guna sekali dalam 4 room. Kita nak something. Okay, no, tak boleh, tak boleh. Come on, bagi aku Mom's Knife, please. Ataupun Epic Fetus. Dr. Fetus pun boleh kat, walaupun last time kita dapat Dr. Fetus. Book of Shadow, no. Actually, Shadow, no. Come on, aku perlukan something. Something yang bagus, please. Come on. Aku nak nangis dah ni. Alright. Dan kita dapat, ya, okay, ini okay. Dan sekarang kita punya seat ialah C3DL72MS. Yeah. Dan ini adalah XL punya floor, so kita ada lagi satu treasure room kat sini yang kita perlu cari dan harap dapat item yang lawak yang bagus juga kat situ. Kat sini tak ada apa. Alright. So sebab apa death touch bagus? Pasal dia piercing. Dan dia DPS upgrade dan juga dia piercing. So shit, dah kena damage. So kita lupakan kita punya double deal. Tapi apa-apa memang kita tak nak ambil double deal pun kat tingkat ni. Right. Okay. Basically aku rasa ni tier upgrade yang paling aku suka ialah memang Death Touch. Pasal Death Touch bagi aku, pasal dia, kalau macam Mom's Knife, aku rasa lagi Mom's Knife lagi banyak damage, tapi Mom's Knife susah nak aim. Death Touch basically kau tembak je. Dan aku lagi suka Death Touch daripada Brimstone juga. Aku tahu macam blasphemy macam kata Death Touch lagi best pada Brimstone kan. Tapi basically pasal Brimstone dia kau still kena charge. Kalau Death Touch macam basically kalau macam kau punya deep, ni bahaya. Ini basically Curse of the Tower. Basically kalau kau kena damage, akan banyak gila bom muncul kat dalam room. Tak apa. Death Touch. Apa pun kau cakap tadi, pasal kalau Brimstone kau kena charge. Dan Actually macam tu, ada sama ada Brimstone ataupun Death Touch lah yang aku suka. Okay, duit kita cukup, so kita boleh try masuk dalam. Oh man. So kalau kita ada banyak duit, kita akan gempak gila. So start next floor nanti, kita akan ada banyak gila. No, jangan ambil pil. Start next floor, kita akan banyak, apa, kita boleh ada potensi untuk dapat banyak gila item yang kita boleh beli. So kita nak kena kumpul sebanyak duit yang mungkin. Jadi kita akan guna kita punya wooden nickel setiap room untuk tingkatkan kebarangkalian kita dapat duit. Asshole. Tapi sebab kita ada Death Touch, seronok gila kalau Death Touch lawan si mangkuk Ayu ni. Alright. Op. Ya. Ya, sikit je. No. Ya. Yeah. So tak dapat, tak apa.
aku sini nak kumpulkan duit. So, duit kunci okey, duit mesti nak dapatkan banyak duit. Kalau kita dapat, kita dapat combo two of diamond dengan blank card, bagus juga. Basically kalau two of diamond dengan blank card kita dapat, basically kita boleh kita boleh beli banyak gila item. Basically kita boleh break game ni. Pasal dia game breaking punya combination juga, macam mums apa ni, apa aku cakap tadi, sekejap, blank card dengan two of diamond, basically macam game breaking punya combo. Kalau sebab kalau kita ada ni, kalau kita ada, sebab kita ada yang endless shop ni, apa nama dia tadi tu, restock yang nama dia. Oh man. Boom. Okay, dan di sini ialah kidney stone. Ni bukan XL punya floor, so satu je. Oh. Nothing here. Oh, okay. Alright. Nope. Oh my fuck. Oh, kita punya patutlah kita punya kidney stone nak trigger. Basically aku kena hold tembak, macam aku tak boleh nak burst sikit-sikit. Pasal basically kalau macam kidney stone sampai satu tahap, nanti macam kita tembak tak keluar. Pasal dan bila tak keluar tu, kita kena, kita bila kita lepaskan dia akan keluar banyak atau eh. Ni sekarang ni aku tengah tembak ni tapi tak keluar, so kita lepaskan dia akan keluar kidney stone dia. Pasal biasa kalau aku pakai the keeper, aku biasa macam tembak seketul-seketul pasal dia punya short speed dia slow. Tapi sebab kita ada kidney stone, lagi bagus kalau kita tembak macam karakter lain. Shop semua tu kita tak apa. Fuck me. Nope. Oh my god. No, kidney stone kita. Tak ada duit. Okay, this is dangerous. HP kita bahaya. Oh my god. Ah, motherfuck. Tak apa. Tensionnya dah okey lah, dah dapat death touch tadi. Alright guys, tak apalah. Kita tamatkan episod kita kat sini. Episod pendek sikit. Aku jumpa korang dalam episod akan datang nanti. So, boleh subscribe ke channel aku untuk tengok lagi banyak video daripada aku. Kalau suka video ni, bolehlah like. Kalau tak suka, bolehlah dislike. Dan apa-apa yang korang nak sampaikan, nak gelakkan aku ke apa ke, tinggalkan dalam komen di bawah. Aku jumpa korang dalam episod akan datang. Take care dan bye-bye.